Sebelum Chinese New Year, sebelum kumpul keluarga Cinca Gocap, tenang kita harus adat makan kumpul bareng Cinca Gocap. Kalau ga ya siap-siap aja pas lu pulang lu dimerepet emak pak lu. Yang pertama, sebagai orang Chinese tuh ga sopan banget untuk makan bersuara seperti gak sopan banget. Yang kedua, pas waktu lu makan itu lu gak boleh banget goyang-goyang kaki. Kalau secara mitos, kalau kalian duduk goyang-goyang kaki, rezeki kalian tuh bakal pelan-pelan hilang. Yang ketiga yang paling penting itu kalian tuh harus dahulukan orang tua dulu. Kita kan biasanya kalau kumpul keluarga Chinese, sayurnya itu di piring yang besar gitu. Nah, bagi kalian yang dede-dede, janganlah ambil dulu sebelum kakek, nenek, atau kalian tuh ambil. Kalau gak ya reputasi lu, reputasi orang tua lu tuh bakal hancur dibilangin sekeluarga.